Selama sekitar 20 tahun hingga hari Sabtu 21 Juli 2018, sebuah konsep tentang bagaimana membuat orang mampu untuk berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh sekaligus dapat mensejahterakan diri dan keluarganya telah berkembang di Indonesia. Program yang telah bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia ini dilakukan dengan menawarkan peluang usaha untuk menjadi mitra penyelenggara haji dan umroh bagi calon jamaah se-Indonesia. Harif Udin, manajer marketing PT Armina Reka, perdana perwakilan di Batam, mengatakan untuk menjalankan peluang usahanya, calon jamaah harus membayarkan uang sebesar Rp3.500.000 sebagai uang muka biaya pergi umroh dan Rp5.000.000 sebagai uang muka biaya pergi haji plus. Dengan cara itu, maka calon jamaah bisa sudah terdaftar sebagai mitra usaha dan sudah dapat menentukan sendiri jadwal keberangkatannya. Tapi kalau Bapak Ibu terkendala dengan biaya, Bapak Ibu bisa dengan mencicil, diawali dengan DP 3.500.000, selanjutnya Bapak Ibu bisa mencicil 500 per sekali cicil, tidak wajib setiap bulan. Kalau juga terkendala dengan biaya mencicil, Bapak Ibu bisa mengambil kemitraan. Dari menjalankan hak usahanya itu, Bapak Ibu bisa membayar lunas biaya umroh. Salah satu peserta asal Batam, Sri Puji Rahayu, mengatakan, dengan program ini, biaya pergi ke Tanah Suci dapat dicicil dengan hanya menyetor uang sebesar Rp500.000 setiap bulannya, dalam waktu yang tak terbatas. Dengan menjadi mitra usaha, biaya pergi ke Tanah Suci bisa menjadi gratis melalui bonus rejeki per bulan. Caranya hanya dengan mengajak sejumlah orang untuk bergabung mengikuti program ini. Saya dengan cara mengajak calon-calon teman-teman saya supaya beliau bisa mengumrohkan keluarganya juga sehingga dengan mudah mendapatkan rezeki. Kebetulan alhamdulillah sudah dapat rezeki dari Armina Reka untuk satu jemaah, berarti saya sudah gratis satu. Dengan pengalamannya sejak berdiri pada tahun 1990, PT Armina Reka perdana menjadi salah satu perusahaan traveling milik swasta yang terbesar dalam memberangkatkan jamaah haji dan umroh, yaitu sekitar 35.000 orang atau lebih dari 5.000 orang per bulannya. Lebih dari separuhnya diberangkatkan secara gratis dan sekaligus memiliki penghasilan yang cukup lumayan dengan menjadi mitra. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.